Hello guys, assalamualaikum semua, bersama saya lagi Cikgu Aben. Dan ini kalau kamu masih ingat siapa ini Cikgu Tahir. Lubang yang bahaya ini untuk budak-budak. No. Jadi guys, sekarang ni kami akan pergi ke ITCC. Kami mau cari windbreaker guys untuk kami punya misi menawan Gunung Kinabalu. Jadi guys, tanpa membuang masa, jangan lupa subscribe, tekan butang like dan komen. Jom guys. Okay guys, sekarang ni hujan lebat guys. Hai. Macam mana mau naik gunung ni kalau hujan-hujan ini guys? Risau juga. Tapi tidak apalah guys. Doakan jaya yang terbaik. Okey, apa yang kau sudah buatlah untuk persiapan untuk naik gunung? Tidur makan je. Jangan tanya aku nak tahu, aku main dia. Dia ni sudah kali kedua guys naik gunung, tapi dia punya tipsnya tidur dan makan saja. Tengok perutnya guys. So, okay guys, kita sudah sampai ke ITCC. Walaupun saya sudah di Sabah selama 16 tahun, tapi inilah kali pertama saya di ITCC guys. Ramai orang guys di ITCC ni. First time pergi guys. Tapi guys, misi kita pada kali ini bukan kita mau bersiar-siar, tapi kita ada misi kita yang tersendiri. Kita akan pergi ke di Bandel Mania. Bandel yang paling besar di Penampang ni orang bilang. Kau langgar orang parti je. Pokemon. Inilah guys, di dalam di Bandel Mania ITCC Penampang. Memang ramai orang gila guys. Tengok guys, di belakang saya tu guys, orang beratur untuk bayar. Nah, inilah guys yang kami cari guys. Windbreaker guys. Inilah namanya windbreaker. Untuk naik ke puncak Gunung Kinabalu ni mesti ada ni guys. Firebreaker ke? Kenapa kau pilih warna merah? Tentang-tentang adik mau pakai merah juga. Tidak ada warna pink ke? Ada pun. Hoi, ngam-ngam saiz semua. Ya, ngam sudah tu. Cuba cek zipnya okey ke juga. Kau paling-paling dekat dah. Okay guys, jadi untuk windbreaker saya sudah jumpa sudah. Sadar terus tu. Okay. Jadi sekarang ni kita perlu cari apa lagi? Baju yang untuk bikin pakai di dalam guys. Sebab kalau kita cuma harapkan windbreaker saja, mungkin tidak cukup untuk menampung kesejukan di puncak nanti guys. Okay guys, jadi sekarang ni kita sudah jumpa baju yang tebal untuk di dalam, sama baju windbreaker lah untuk di luar guys.
Jadi sekarang ini mungkin kita perlu cari seluar hiking yang sesuai. Berapa kali kau mau pilih, bah? Sejuk. Okay guys, penat-penat kita fitting-fitting gambar-gambar, sekalinya ada koyak guys. Jadi terpaksalah kita cari yang lain guys. Ade, walaupun bandel tapi kita mesti cari yang terbaik juga guys. Okay guys, jadi kita sudah jumpa lah windbreaker sama baju panas. Diorang ni masih belum habis lagi shopping. Ada yang beli kasut. Kita cari seluar lagi guys. Seluar inilah yang kita akan pakai daripada bawah sampai ke puncak, sampai ke turun sudah guys. Mantap. Jadi kalau kamu mencari apa-apa baju sekalipun, kamu boleh pergi di mana bandel di ICC Penampang guys. Semuanya ada guys. Jadi guys, di bandel di mania bandel ni bukan sekadar kamu boleh cari baju seluar, tapi di sini pun ada jual juga barang perabot, handbag, mainan-mainan perabot dan sebagainya guys. Semuanya ada di sini guys. Kamu pergi sini lah senang kalau kamu mau tahu. Okay guys, alhamdulillah kami sudah selesai shopping. Dia habis banyak jugalah. Jadi guys, saya pun habis banyak jugalah. Guys, thank you guys for watching. Bye bye. Assalamualaikum.